Halo teman-teman Big Kids. Teman-teman di sini ada yang suka lagu enggak? Pasti tahu dong lagu diiringi menggunakan dengan apa? Ya apalagi kalau bukan alat musik. Teman-teman tahu tidak? Alat musik sendiri terbagi jadi beberapa macam. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu macam dari alat musik, yaitu alat musik modern. Yuk kita belajar bareng. 1. Biola. Alat musik ini dimainkan dengan cara digesek. Biola mirip dengan gitar kecil dengan 4 senar. Untuk memainkannya, butuh sebuah alat gesek tambahan yang menggunakan rambut mamalia, seperti kuda. 2. Gitar akustik. Gitar sangat populer hampir di seluruh belahan dunia. Cara memainkannya dengan cara dipetik, baik satu persatu senarnya maupun dalam satu waktu yang sama. Gitar akustik memiliki rongga di tengahnya untuk membuat suara yang merdu. 3. Gitar elektrik. Siapa nih yang suka lagu rock? Pasti sudah tidak asing lagi dengan alat musik satu ini. Gitar elektrik butuh alat tambahan untuk mengeluarkan nadanya. Cara memainkannya pun sama dengan gitar akustik. Bedanya, gitar elektrik bisa menghasilkan efek yang berbeda. 4. Banjo. Masih sama seperti gitar, banjo punya bodi dan leher sebagai rumah senar. Cara memainkannya pun hampir sama dengan gitar, tapi dalam tempo yang sedikit lebih cepat. Banjo biasa dimainkan untuk musik country. 5. Cello. Serupa dengan biola, tapi dengan bentuk yang lebih besar. Cara memainkannya pun menggunakan alat tambahan dan digesek di bagian senarnya. Cello harus diletakkan di lantai dan diposisikan berdiri waktu memainkannya. 6. Akordeon. Alat musik modern yang satu ini berasal dari Jerman. Akordeon dimainkan dengan menggunakan udara yang dihembus melalui rongga yang bisa digerakkan. Untuk membuatnya berbunyi, kamu hanya perlu menekan tutsnya. 7. Ukulele. Ukulele sangat populer di Pulau Hawaii dengan menggunakan gitar kecil. Ukulele hanya menggunakan 4 senar yang harus dipetik untuk memainkannya. Kunci ukulele pun berbeda dengan gitar, tapi mengeluarkan bunyi yang mirip. Jadi ingat SpongeBob ya teman-teman, dia suka memainkan alat musik ini loh. 8. Harpa. Biarpun ini termasuk alat musik modern, harpa sudah dimainkan sejak zaman Mesir kuno. Alat musik ini biasa mengeluarkan alunan merdu dari petikan senarnya. Saking merdunya, banyak yang bilang kalau harpa merupakan alat musik milik malaikat. 9. Piano. Wah, kalau alat musik ini mah teman-teman pasti sudah tahu dong. Piano ditemukan pada abad ke-18 dan menjadi pengiring utama musik klasik. Bentuknya cukup besar dan mampu butuh ruangan yang cukup untuk menyimpannya. Untuk memainkannya, piano harus ditekan bagian tuts berwarna hitam dan putih. 10. Keyboard. Dibanding dengan piano, keyboard punya ukuran yang lebih kecil. Selain itu, keyboard butuh aliran listrik untuk memainkannya. Kelebihannya, alat musik modern ini bisa mengeluarkan bunyi yang bermacam-macam. Itulah teman-teman macam-macam dari alat musik modern. Teman-teman tertarik untuk mencoba yang mana nih? Yuk, aku minta jempol kalian untuk subscribe channel Big Kids biar bisa nemenin dan update video seru untuk teman-teman semua. Dadah, terima kasih.